Hai sahabat Ami, dimanapun Anda berada, kali ini Ami bertemu dengan sosok anak muda yang super duper keren. Kenapa? Karena kelihatannya hanya sebentuk tali, tapi tali ini menjadikan satu persahabatan yang indah, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Gitu. Dengan tali kita menjalin persahabatan untuk menjadi seseorang yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Dan mereka mencoba untuk menjadikan komunitas ini sebagai komunitas yang luar biasa, dan mereka juga pemerhati untuk para difabel, karena kebetulan kita pernah kerja sama. Oke, kita akan kulik. Apa sih kiat mereka, terus prestasi apa saja yang telah mereka raih dengan hanya dari sebuah tali. Oke, coba diperkenalkan ini, Mas siapa aja? Saya Ajul. Saya Yus, dari The Men's Court. Kalau Mas Ajul ini dari Jul Bastar. Saya Gilmi dari Bukan Milik Umum. Saya Cepi dari Korporasi, produsen tali paracord Surabaya. Oh wah, ini berarti belinya ini sudah sekalian promosi, hebat, keren deh. Mau nanya nih, kenapa kalian ini bisa berkumpul terus punya ide tali temali gitu? Apakah memang suka mendaki gunung? Apa dari mahasiswa Mapala atau bagaimana ceritanya ini? Kita dulu hobi sih, hobi. Kalau untuk naik gunung paling sekedar cuma camping-camping itu suka. Kalau kegiatan luar ruangan, saya suka untuk touring atau ke gunung itu suka. Untuk tali ini hobi sebetulnya. Terus untuk kalau cari tali dulu itu susah di Surabaya. Akhirnya beli, import, beli di Jakarta, di mana ada. Itu kok kurang talinya, maksudnya kita kurang apa ya, kurang greget, kurang butuh tali lagi. Akhirnya dapet. Nah, kemudian Mas Septian ini udah bikin, akhirnya jadi banyak bikinnya juga, maksudnya gitu. Mas apa tadi Ami harus manggil? Ajul. Mas Ajul. Ini kan sebenarnya tali temali ini nggak semua orang itu tahu. Yang tahu kan cewek itu tali temali yang dirajut, yang dimakram. Maaf ya nih ya, karena kebanyakan yang pegang tali, kau ambil sendiri kan juga ngerajut, bikin makram, tahu ya, bikin makram. Tekniknya juga teknik yang cuman dikaitkan satu-satu tarik, cuman gitu. Nah kemarin itu waktu Ami lihat, ini kok cowok-cowok hampir mirip dengan proses makram, tetapi lebih unik lagi gitu loh, karena bisa dimotif lain-lain. Dulu kita bikin gerak persahabatan itu hanya sekedar tali, terus diikat. Ya. Ini lebih dimodifikasi lagi. Kok bisa-bisanya kalian ini yang bukan anak remaja ya, terus punya seperti itu, keren loh, bener. Maaf ya, kan Ami ini orang tua ya. Tapi Ami saking kagumnya, Ami ini kepingin ngerti gini loh. Kok bisa ya, ini bukan anak remaja, tapi bikin sesuatu yang wow. Ini benar-benar wow menurut Ami. Makanya kemarin itu Ami benar-benar, wih keren banget. Padahal belum tahu prestasi di belakangnya, ini Ami sudah bilang wow banget gitu loh. Gimana nih ceritanya? Berawal itu memang kami suka nganyam tali. Jadi apa yang kami miliki ini potensi masing-masing sudah ada. Mereka semua satu persatu ini sudah mengetahui cara menganyam tali dengan jenis simpul atau anyaman tali itu mereka sudah paham. Nah pada saat kita mau bikin satu yang baru, entah itu berupa inovasi baru, mereka bisa padu-padankan beberapa anyaman. Ini satu daerah atau bukan dulu nih? Beda daerah. Kok bisa memadu-madankannya nih? Karena itu tadi ada satu komunitasnya. Jadi ada wadahnya. Nah pada saat mereka mengimplementasikan jadi sebuah satu anyaman baru, itu sebenarnya tergabung dari beberapa simpul yang mereka modifikasi semua. Akhirnya jadi simpul-simpul baru. Keren banget ya. Nah cuma kita punya kelebihan, kembali lagi kepada tali paracord yang kita punya. Karena sudah diproduksi sendiri oleh Mas Cepi dari Koperasi, itu memiliki katalog warna yang lebih banyak dari yang ada di pasaran di Indonesia sendiri. Jadi kita semakin banyak pilihan warnanya, semakin bisa kita padupadankan untuk semua jenis simpul yang kita mau.
akhirnya itu bisa menjawab kebutuhan pasar. Yang dimana kalau dulu impor, sekarang bikin sendiri. Bikin sendiri. Berarti ada pabriknya. Ada pabriknya. Oh, keren. Jadi, ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan semua kebutuhan orang yang mau pesan kepada kita. By custom. By custom. Jadi misalkan nih, Ami suka warna biru sama putih, nanti digabung gitu. Iya. Bisa. Bisa. Keren dong. Bisa. Natali. Jadi lebih lengkapnya mungkin Mas Septian yang bisa. Oh ya. Gimana nih, gimana nih? Bos tali berarti ini ya, dia ya? Oh. Sebetulnya tuh awalnya tuh lucu sih. Di awal ini dari nggak sengaja gitu kan. Karena gemes. Mas Ajul dulu waktu awal-awalnya tuh pingin kan bikin gelang gitu. Tapi nyarinya jauh. Ada yang jual di Jakarta, ada yang di Jogja. Di Surabaya itu loh, yang kota besar Jawa Timur itu nyari susah. Nah, terus coba-coba impor dari Cina berapa, 2 roll dulu. Terus diajar di teman-teman, diracuni semua, diajari sama Mas Ajul, diajari. Kita nongkrong di kafe itu kopinya satu tapi nganyamnya sampai tengah malam. Itu terus habis kan di apa, dipakai teman-teman sendiri, terus minta lagi, suruh pesenin lagi, pesen lagi. Terus akhirnya nggak terasa itu kita kan ngumpul teman-teman itu sesama yang suka nganyam, akhirnya jadi komunitas yang nggak sengaja gitu loh. Jadi banyak. Ya, jadi dari tali, oh suka bikin berarti Surabaya. Nanti ketemu, waktu beli ketemu lagi. Akhirnya lama-lama tuh ya nimbrung terus, sambil tukar apa, tukar ilmu lah istilahnya. Ada tips, trik apa waktu nganyam biar lebih rapi, lebih bagus, lebih keren. Itu mereka saling apa ya, kita selaku yang jualan kan seneng kan kalau ngumpul. Iya. Jadi saling marketingnya apa, keren dia. Saling apa ya, saling apa, saling tukar ilmu gitu kan. Jadi bisa saling menutupi kekurangan, memenuhi kebutuhan semuanya. Saling belajar terus dari ya. Awalnya simpel nih Pak, dulu tahu simpel. Kalau dulu Mas Septian yang beli tali, ya. Saya yang kerja, yang produksi, yang bikin anyamannya. Jadi dulu kalau ada minta ke itu, jadi saya di belakang layar buatnya. Dia pengen apa, saya buatin. Saya bilang beli tali yang banyak, nanti saya yang bikin, kamu yang jual. Kalau saya untuk promosi-promosi gitu kan kurang itu ya, apa passionnya ya. Kurang lah. Kalau Mas Septian mungkin ada passionnya ke situ, jadi dia yang dia yang jual, kan saya yang bayar dia. Jadi kalau ada yang pesen nggak bisa ke saya langsung. Beda-beda tapi tujuannya satu. Jadi kalau ada yang pesen nggak bisa ke saya langsung, terusnya ke Setia. Jadi satu pintu. Ya. Dari Mas Septian laku talinya, saya dapat. Ya, dari udah lama sih itu. Itu berjalan 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun. 5 tahun lama saya sama Septian. Jadi kita itu awalnya berdiri sendiri. Berbeda. Masing-masing punya Instagram, punya brand sendiri. Punya brand sendiri. Kemudian di tahun 2019 kita membuat nama berupa Brabro dalam bentuk offline store. Jadi itu baru tercipta Brabro.id. Tahun 2019. Cita-citanya kita itu pingin dapat dolar lah. Ya, jadi kita pingin nembus. Pasar ya, memang pasar kita memang keluar. Karena orang luar negeri itu lebih bisa menghargai seni. Kalau orang Indonesia cuma beberapa yang menghargai, karena kita jualan apa? Kalau orang lihat cuma tali, tapi di balik tali itu ada keruwetan yang patut dihargai lah. Hanya kita kan tuan yang tahu. Iya, soalnya kan meskipun rajut kan juga tali dikait-kait. Iya, ada. Tapi ya mentok itu ya 2,5 juta ya. Lah itu udah kelas yang bagus gitu ya. Kan. Ini ya. Kemarin ya jujur ya kan orang tua terus
tua wedok maneh yang istilah ya. Iya. Jadi ketika tahu sekecil itu harganya sudah lumayan dong, bawanya nggak berat tapi hasilnya lumayan. Satu itu. Kedua, melihat kerumitannya yang menjadi cantik itu terpacu amik ini. Ini yang bisa menghargai ini memang orang luar. Tapi ya, berdoa semoga orang Indonesia pada akhirnya nanti bisa menghargai. Karena ketika Ami tahu ya, bahwa kalian ini juara-juara dunia, Ami ya, sempat, oh harusnya presiden tahu juga loh. Maaf ya Pak Presiden. Karena ini anak-anak muda ini juara dunia gitu loh. Juara dunia, bukan juara Indonesia, ini juara dunia. Ya. Dan mereka meraih juara pertama, meraih juara kedua. Jadi hebat banget gitu loh. Gak semua orang bisa melakukan itu. Bahkan luar negeri ya, menghargai banget gitu. Iya, betul sekali. Gini, untuk kalian yang sekarang sudah menjadi juara dunia untuk bidang ini, apakah ditularkan? Maksudnya ilmu ini mau ditularkan ke anak muda, apakah mau bikin workshop untuk hari apa, ataukah memang hanya di Instagram aja, kalau nanti butuh baru calling kalian untuk ajarin dong kak, atau bagaimana itu? Dari hasil juara ya, jadi misalkan seperti Mas Ajul pernah juara 3 di tahun 2018. Dunia juga ini kan? Iya, juara 3 tahun berarti 2018. Indonesia belum pernah ngadain lomba kayak gini? Indonesia sudah ada, tapi hanya bentuknya komunitas, bukan secara keseluruhan. Nah, yang diciptakan sama Mas Ajul tahun 2018 itu adalah bentuknya interweave, kayak gantungan yang paling kecil. Itu sudah menjadi simpul baru dan kemudian banyak diikuti dan dipelajari di seluruh dunia. Terus kemudian Mas Ajul juara 1 di tahun 2022 ini. Wow, juara terus ya? Iya, yang bulat yang warna biru abu-abu. Nah, sedangkan saya ini di tahun 2021, ini adalah gelang Vortex. Dan ini sudah banyak dipelajari, kemudian dikembangkan sama orang-orang baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi dengan sendirinya implementasi anyaman yang sudah menjadi juara dunia di kejuaraan Knot Games, itu dengan sendirinya menjadi simpul baru dan banyak diikuti para pengrajin anyaman-anyaman. Baik dari Macram sendiri, mereka mengikuti caranya. Walaupun dengan bahan yang berbeda, tapi mereka bisa. Terus kemudian yang dari rotan, dari apa segala macam, mereka juga bisa juga. Mulai ya, bisa. Jadi implementasinya banyak dalam bentuk. Kalau banyak ada yang kesulitan, paling nggak dia biasanya DM. Triknya untuk jadi bisa mereka bertanya gitu, kita kasih tahu. Kenapa nggak buka kelas aja? Otak bisnisnya workshop mulai jalan. Nah, satu lagi, juara dunia terbaru di tahun 2022, walaupun juara dua, ini adalah Mas Kilmi. Mas Kilmi itu yang buatannya warna kotak yang besar, panjang. Iya, yang kemarin saya heran kenapa kok tetap bisa ngilang bagus. Terus dari mananya ini? Itu lombanya habis lebaran. Jadi bikin kupat. Bikin kupat. Jadi lahirnya dari kupat. Iya. Jadi dari Brabro sendiri, anggota yang ada di Brabro sudah mendominasi menjadi juara dunia di kejuaraan Knot Games mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Berarti setiap tahun setiap tahun ada ajang dan setiap tahun meraih kejuaraan dari anggotanya. Iya. Keren ya. Aku mau dong diajarin. Boleh, boleh, boleh. Kita punya workshop di Ngagelwasana 3 nomor 47. Oh, gitu. Boleh diulangin lagi? Coba nanti biar nanti kalau teman-teman di sana biar tahu. Mas Septi, boleh ya nanti didengarkan. Workshop kita ada di Jalan Ngagelwasana 3 nomor 47. Itu dekat sama apa? Germanyar kalau tahu itu, terus belok kiri dikit, terus ada perempatan nganan dikit udah nyampe. Di Google Map kita keterangan. Kalau di Google Map langsung ketik brabro.id langsung. Pasti udah ada ya. Ya, sudah daftar. Silakan kalau mau belajar nganya, mau beli tali, aksesoris, kalau mau beli barang aksesoris yang sudah jadi juga boleh, custom bisa. Lagi nanya nih Ami, kan ini sudah berarti komunitas ini kan biasanya ketika mereka mendirikan komunitas, kalian mendirikan komunitas nih,
kepinginnya kan menyebar ke beberapa daerah nih, ya kan? Apakah ini dibentuk juga semacam komunitas itu seperti itu? Jadi setiap daerah akhirnya kalian akan mempunyai seseorang di situ, gitu? Sebetulnya kalau Brabro ini bukan komunitas, tapi lebih ke brand. Oh, lebih ke brand. Kalau komunitas kita ada sendiri namanya Indonesian Paracordis. Oh. Indonesian Paracordis itu yaitu tadi kumpulan teman-teman yang suka nganyam dari Jakarta, dari Palembang, dari Kalimantan, Jawa. Untuk ikut menjadi anggotanya gimana itu? Nah, itu ada kita di IG juga Indonesian Paracordis. Nanti bisa DM ke adminnya. Tapi itu untuk jadi anggota harus sudah ada akun IG yang isinya nganyam tali dulu. Jadi harus sudah bisa dulu baru boleh bisa. Boleh gabung. Berarti Amik mesti harus ikut dulu untuk membentuk anak-anak di daerahnya Amik ini suka dengan tali, kan gitu ya. Nah, kebetulan untuk yang chapter Jawa Timur ketuanya saya. Oh, untuk Indonesian kan? Paracordis itu. Berarti, tapi ya anggotanya ya ini aja. Gak masalah sih, berarti kan ada yang Jawa Timur selalu juga, menang kan? Juga ini? Ada Jember. Di Probolinggo ada. Oh. Jadi memang sih apa peminatnya itu masih sedikit yang menekuni untuk jualan. Jadi ada juga yang cuma beli bahan terus main sendiri lah istilahnya. Itu apa, makanya kita kalau ada kesempatan kita pameran, kita ada tempatnya memadai untuk bikin tutorial, bikin workshop, kita bikin. Jadi cukup beli talinya aja, bahan, terus kita ajari. Oh. Itu kalau nggak mau ya langsung dijadi. Berarti kalau Ami ikut jadi marketing promosi enak ya? Tambah sih. Justru kita apa ya, kita masih kurang untuk marketingnya sih. Untuk reseller juga kita sebetulnya nyari, tapi apa namanya, kita masih belum fokus untuk reseller yang toko, karena ya itu tadi tujuannya utama itu pengen cari dolar dulu. Jadi ngejar apa untuk... ya kalau produk-produknya yang tembus luar negeri kan yang seperti itu. Produk premium, jadi ngerjainnya nggak lama tapi dapatnya lumayan. Tapi kita berjuang rupiah, kita nggak perlu mengendap dolar. Oh, ya gitu. Kita cairkan terus. Iya, kata nggak. Berarti tetap cinta Indonesia ya. Kita tetap cinta. Ini, Amin ini kan kadang-kadang suka binaan nih, ada di anak-anak di Fabel, terus ada di pondok pesantren kan gitu. Ini mau nembak kalian nih. Mau enggak ketika nanti ada Ami ada di pondok atau Ami lagi ketemu, biasa kan suka dongeng sama anak-anak, tapi Ami bikin tali temalinya enggak sebagus ini karena mereka anak-anak ya. Jadi cuman biasa aja main ikat kayak kepang enggak gitu. Mau enggak nih nanti ngisi? Karena kebetulan ternyata kalian sudah pernah kerja sama dengan di Liponsus kan? Iya. Dengan ini. Nah, kalau misalkan di lain tempat, bukan di sana, tapi di lainnya, karena Ami ini kan banyak sering juga keliling. Mau enggak kira-kira nanti untuk datang seperti itu? Boleh, boleh. Boleh ya, janji ya? Iya. Oh. Iya. Soalnya gini, kita ini rata-rata pagi kerja. Jadi bukan kita pekerja. Brabronya ini habis pulang kerja. Jadi cuma 3 jam sampai jam 9. Itu kalau ada teman mampir ya, kita perlu teman kita pulang atau customer kita pulang, baru kita perlu. Waktu luang? Sabtu Minggu bisa. Sabtu Minggu. Mungkin Minggu lebih ke keluarga, Sabtu kali ya? Iya, boleh. Biasanya Sabtu Minggu. Soalnya saya sendiri juga dari Malang. Juga dari Malang. Iya, sama. Ami kan juga Malang kita. Oh. Kalau mau ke workshop, oh, boleh, Bu. Bayar dulu. Di acara di Malang boleh, Bu? Baik. Kita punya antusias besar untuk workshop itu terbanyak, terlama, terbesar itu di Malang. Pernah nggak kepikiran bikin muri untuk 1000 bikin gini? Belum pernah. Kan asik itu. Oh, asik loh itu. Seru kayaknya, seru itu. Karena biar orang tahu bahwa Indonesia ini punya juara-juara dunia di bidang tali temali. Kan mereka pada nggak tahu. Mungkin yang di luar sana orang-orang juga nggak pada tahu. Sekelumit aja yang tahu. Dan yeah, itu harus disoundingkan. Karena karya ini luar biasa, sangat luar biasa. Yeah. Oke, ada nggak pesan-pesan untuk sahabat-sahabat di luar sana nih?
mungkin ini ya, kita punya prestasi itu bukan cuman kita harus menciptakan satu bentuk anyaman yang sekiranya dilihat orang baik, tapi kita bisa berprestasi itu dengan cara mengajarkan juga, baik buat diri kita sendiri maupun buat orang. Yes. Jadi kita bisa memberikan apa yang passion kita punya untuk orang pun mereka bisa. Mungkin itu kalau pesan pribadi dari saya. Yes, jadi nggak harus berprestasi jadi juara. Setuju banget, sangat setuju. Keren banget sahabat kami yang di luar sana. Hari ini benar-benar hari yang sangat luar biasa karena mereka juara-juara dunia, tapi mereka tetap low profile, rendah hati bahwa hidup mereka berbagi untuk orang lain, dan mereka suka sekali untuk berbuat kebajikan. Tetap dengan pesan yang sama, jangan pernah lelah berbuat kebaikan karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.